prosedur operasi standard SOP akan dipertingkatkan kepada penumpang yang menaiki feri dari Kuala Kedah ke Langkawi dan sebaliknya bagi memastikan usaha memutuskan rantaian COVID-19 mencapai kejayaan. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknoor berkata pemantauan dan penguatkuasaan SOP akan dilipat gandakan bagi memastikan penumpang mematuhi SOP dengan memakai pelitup muka, penjarakan fizikal dan pemeriksaan suhu perlu dilakukan. Feri nak kena diberi perhatian serius lah. Bila orang naik feri ni dia tanggal face mask, dia duduk. Saya dah minta ISCO untuk beri perhatian lah untuk kita patuh SOP. Dan Kementerian Pengangkutan ada SOP tentang pengangkutan awam, khususnya feri. Benda-benda ini kena dikuatkuasaan. Bila bercakap kepada pemberita, selepas pelancaran kempen pembudayaan Norma Baharu peringkat negeri Kedah di dataran Wisma Darul Aman. Pada pelancaran itu, Kapten Skuad Bola Sepak Kedah, Badrul Baktia, dilantik sebagai ikon pembudayaan Norma Baharu negeri Kedah. Menurut Muhammad Sanusi, pelantikan Badrul Baktia dapat menarik khususnya di kalangan belia mengamalkan budaya baru.